apa satuan berapa orang ini? Ya, tiga. Oh, sekuriti tiga orang. Iya, tiga. Hmm? Oh, yang tiga. Kami hormati dan Bapak Ibu Saudara yang saya persi yang berbahagia. Pertama-tama izinkan saya mengajak kita sekalian senantiasa mari kita naikkan puji syukur. Sambutan yang berikut oleh Kepala Kejaksaan Negeri Fakfak. Untung Tamsil, SS MSI, selaku Bupati Kabupaten Fakfak. Dengan ini mendukung aksi perubahan dilakukan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Fakfak, Bapak Anton Afirullah SH MH, beserta pendidikan kepemimpinan administrator PKA Angkatan 1 tahun 2021 Kejaksaan Republik Indonesia dengan judul Optimalisasi Pelayanan Hukum dan Pendampingan Hukum melalui media online pada Kejaksaan Negeri Fakfak. Semoga dengan aksi perubahan yang dilakukan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Fakfak ini dapat membawa perubahan dan kemajuan bagi masyarakat di Kabupaten Fakfak. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Acara yang berikut adalah penandatangan surat kuasa khusus kepada para penandatanganan dan penyerahan SKK dari pemerintah daerah Kabupaten Fakfak kepada Kejaksaan Negeri Fakfak. Yang berikut, acara yang berikut adalah penyampaian testimoni oleh Ibu. 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ganti. Apa? 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Mendukung aksi perubahan yang dilakukan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Fakfak, Bapak Anton Arifullah, SH/MH, beserta pendidik kepemimpinan administrator PKA Angkatan 1 tahun 2021 Kejaksaan Negeri dengan judul Optimalisasi Pelayanan Hukum dan Pendampingan Hukum melalui media online pada Kejaksaan Negeri Fakfak. Semoga dengan aksi perubahan yang dilakukan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Fakfak ini membawa perubahan kemajuan bagi masyarakat Kabupaten Fakfak. Masuk pada acara penutup atau doa yang akan dibawakan. Kita pada hari ini marilah kita berdoa. Semoga apa yang kita usahakan hari ini diridhoi sama Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa. Terima kasih.
Ceritanya sebelum itu masih kita.